Pemandangan seperti ini selalu terlihat pada setiap hari Lebaran. Usai menunaikan sholat sunat Idul Fitri, Prabowo Subianto berziarah ke Taman Pemakaman Umum atau TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat. Disinilah sang ayah, Sumitro Joyo Hadikusumo, dimakamkan. Jalan menuju lokasi makam Sumitro tidak bisa dilalui mobil atau kendaraan roda 4, sehingga Prabowo pun harus dibonceng petugas yang mengendarai motor beroda 2 untuk mengunjunginya. Di makam Sumitro yang sederhana ini, Prabowo menaburkan bunga dan berdoa untuk almarhum sang ayah. Sebelum wafat, Sumitro pernah berwasiat kepada keluarganya agar ia dikebumikan secara sederhana. Maka jadilah ia dimakamkan di TPU Karet Bivak, tempat pemakaman bagi masyarakat umum. Sumitro yang dilahirkan di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 1917 itu memang dikenal sangat sederhana. Meskipun ia berasal dari keluarga ningrat yang kaya raya dan memiliki banyak perusahaan, pria bergelar profesor yang kemudian dijuluki sebagai begawan ekonomi itu telah memberikan sumbangsinya yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sumitro merupakan guru dari beberapa menteri bidang ekonomi yang merintis pembangunan ekonomi di masa pemerintahan Soeharto, seperti B.J. Sumarlin, Ali Wardana, Emil Salim, dan Widjojo Nitisastro, yang juga dikenal sebagai Mafia Berkeley. Sumitro juga diidolakan oleh Presiden RI ketiga, B.J. Habibie. Sumbangan pemikirannya tentang masalah-masalah ekonomi tercatat dalam sekitar 130 buku dan makalah berbahasa Indonesia dan Inggris yang ditulisnya sejak 1942 hingga 1978. Sumitro pula lah yang mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1950 sebagai fakultas ekonomi pertama di masa kemerdekaan RI. Pendidikan ekonominya ditempuh di negeri Belanda hingga meraih gelar doktor dari Netherlandse Economic Hogeschool di Rotterdam, Nederland pada tahun 1943. Desertasinya yang berjudul Het Volk Credit Wezen in de Depressie atau Kredit Rakyat di Masa Depresi sering menjadi rujukan para ekonom di dalam maupun di luar negeri. Kondisi Perang Dunia Kedua yang melanda Eropa membuat Sumitro tidak bisa langsung pulang ke Indonesia, sehingga untuk sementara ia bekerja di Belanda. Usai Perang Dunia Kedua dan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, barulah Sumitro pulang ke tanah air. Tahun 1946, ia menjadi staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir dan Amir Sjaripudin. Sumitro juga ikut andil dalam berbagai perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda, seperti Konferensi Meja Bundar. Di masa Orde Lama atau di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, serta Menteri Keuangan. Namun perbedaan pandangan politiknya dengan Presiden Soekarno mendorong Sumitro ikut bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berbasis di Sumatera. Sumitro juga menghimpun para mahasiswa dan intelektual muda yang anti Soekarno, seperti Suhoki dan kawan-kawan, melalui gerakan bawah tanah yang dimobilisasikan oleh Partai Sosialis. Pada masa-masa inilah, putranya yang bernama Prabowo Subianto mulai berkenalan dengan para intelektual muda termasuk Suhoki. Perseteruan antara Sumitro dengan Soekarno semakin tajam, hingga Partai Sosialis yang dipimpinnya dibubarkan oleh Bung Karno. Bahkan Presiden Soekarno menuduhnya korupsi. Karir Sumitro pun terhenti, karena ia harus berpindah-pindah di luar negeri bersama keluarganya hingga berakhir era Orde Lama digantikan dengan era Orde Baru. Kendati demikian, Sumitro tetap mengagumi Soekarno sebagai pemimpin bangsa dan the founding father atau pendiri Republik Indonesia. Kekagumannya terhadap Soekarno ini terus-menerus diceritakan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya dianjurkan untuk tetap menghormati Bung Karno sebagai pemersatu bangsa. Hal ini pernah diungkapkan Prabowo dalam salah satu pidatonya di CSIS. Di belakang saya adalah lukisan Bung Karno. Padahal banyak yang tahu bahwa sebenarnya keluarga saya, orang tua saya dulu berseberangan dengan Bung Karno.
sama juga dengan Pak Yusuf dan Pak Harichan dan Pak Sofian. Tetapi orang tua saya, Pak Sumitro, selalu mengajarkan kepada saya, walaupun berseberangan secara politik, tetapi secara hakiki Bung Karno adalah pemersatu bangsa. Bung Karno adalah yang membawa kita kepada kemerdekaan. Bung Karno berhasil mempersatukan ratusan suku, ratusan bahasa daerah, ratusan budaya, berbagai agama besar, sehingga bisa jadi satu dan bisa mendirikan sebuah negara. Setelah mengalami masa pengasingan bertahun-tahun di luar negeri, Sumitro dipanggil pulang ke tanah air oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Bung Karno. Pemikiran-pemikiran Sumitro sangat diperlukan oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto untuk membangun perekonomian Indonesia yang nyaris hancur di masa Orde Lama. Sumitro pun menjabat sebagai Menteri Perdagangan antara tahun 1968 hingga 1972 dan Menteri Negara Riset dari tahun 1972 sampai 1978. Hubungan antara Sumitro dengan Soeharto boleh dikatakan cukup dekat, sampai kemudian memutuskan untuk berpesanan. Putra Sumitro, Prabowo Subianto, menikah dengan Siti Hediati Haryadi, salah seorang putri Soeharto yang juga dikenal dengan panggilan Titi Soeharto. Sumitro selalu menanamkan nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anaknya. Nilai-nilai ini pada hakikatnya merupakan warisan dari ayahnya, Margono Joyohadikusumo, salah seorang perintis kemerdekaan yang kemudian mendirikan BNI 46 sebagai bank pertama yang dimiliki bangsa Indonesia. Di masa perjuangan menegakkan kemerdekaan RI, dua orang adik Sumitro, Subianto Joyohadikusumo dan Sujono Joyohadikusumo, bergabung ke dalam barisan tentara pelajar dan ikut melucuti senjata tentara Jepang di bawah pimpinan Mayor Elias Daan Mogot. Namun tentara Jepang yang memiliki persenjataan lebih lengkap memprondongkan peluru ke arah pasukan Daan Mogot yang berusaha melawan dengan senjata apa adanya. Pertempuran yang tidak seimbang di hutan Lengkong Tangerang itu mengakibatkan seluruh pasukan yang berjumlah sekitar 35 orang gugur, termasuk Mayor Daan Mogot serta Subianto dan Sujono Joyohadikusumo. Kecintaan Sumitro terhadap adik-adiknya yang gugur sebagai Kusuma Bangsa membuat Sumitro mengabadikan nama Subianto sebagai nama belakang Prabowo. Kisah kepahlawanan kedua pamannya ini pula lah yang kemudian mendorong Prabowo memilih berkarir menjadi tentara. Walaupun ia memiliki peluang besar untuk berkuliah di universitas terkemuka di Amerika Serikat atau menjadi pengusaha guna melanjutkan bisnis keluarganya. Sumitro yang merupakan priyayi Jawa beragama Islam menikah dengan Dora Marisiga, gadis Minahasa beragama Kristen. Pernikahan pasangan yang berbeda suku dan agama ini membuat keluarga Sumitro sangat pluralistik. Mereka tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, golongan, dan agama dalam pergaulannya dimanapun. Sumitro dan istrinya, Dora Marisigar, juga menanamkan jiwa sosial yang sangat tinggi kepada anak-anaknya. Inilah yang membuat Prabowo sangat gemar membantu orang-orang yang membutuhkan dengan membagi-bagikan uang pribadinya. Termasuk saat Prabowo menjabat Komandan Batalion Infanteri 328. Menurut kesaksian Kapten Purnawirawan Agustinus, ajudan Prabowo saat menjadi Komandan Batalion, Prabowo sering membagi-bagikan uang pribadinya kepada prajurit yang dipimpinnya guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Uang tersebut antara lain diperoleh Prabowo dari ayah dan ibunya serta adik-adiknya. Selain untuk uang saku para prajurit, uang pemberian keluarganya itu juga digunakan Prabowo guna merenovasi asrama yang menjadi tempat tinggal para prajurit, agar para prajurit mempunyai tempat tinggal yang layak. Bahkan batalion lainnya pun mendapat bantuan Prabowo, dan Prabowo sama sekali tidak mengambil sedikit pun uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Tapi beliau juga memberikan uang saku. Sangu? Dikasih sangu. Uang dari? Uang dari beliau pribadi. Dari mana kamu tahu? Nah, kan saya di belakang beliau terus. Iya, melekat. Saya melekat. Nanti malam datang ke Pak Hasim, datang ke Bu Bianti, datang ke... Pokoknya datang keluarga mana? Sim,
besok batalion mau cuti. Ah, pasti. Jadi kayak gitu orangnya ya? Iya. Jadi beliau itu, ibarat ini ya, cari makan, bukan dimakan dia sendiri. Iya, iya, dibagi-bagi semua. Dibagi-bagi. Tapi ada tapinya. Sebagai seorang prajurit, beliau menyampaikan bahwa saya tidak akan pernah ada toleransi bagi prajurit yang tidak setia. Itu tidak ada toleransi, salah ya salah. Disitulah ketegasan beliau. Sumitro Joyo Hadikusumo wafat pada tanggal 9 Maret 2001 dalam usia 83 tahun. Sedangkan istrinya, Dora Marisigar, menyusul ke alam baka pada tanggal 23 Desember 2008 dalam usia 87 tahun. Pasangan Sumitro dan Dora Sigar dikaruniai dua orang putra dan dua orang putri, yakni Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, Bianti Jiwandono, dan Mariani Joyo Hadikusumo. Seandainya sang begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo masih hidup sekarang, pasti ia sangat bangga karena salah seorang putranya yang dididik dan dibesarkan dengan nilai-nilai kebangsaan yang amat luhur akhirnya berhasil memenangkan hati rakyat Indonesia yang telah memilihnya dan memberi mandat menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 untuk masa bakti 2024-2029. Dan sang presiden terpilih ini akan terus menziarahi sang ayah yang dimakamkan secara sederhana di TPU Karet Bifak pada setiap hari lebaran berbonceng motor yang dikendarai pengawalnya. End of our time.